Right. Gimana kabarnya? Febrina, Chutnasha. Bye, Halo, Miss. Miss. I'm fine. How about you, Miss? Good. Thank Hello, you very much. Miss. Halo. Miss you. Halo, Miss. Siapa yang miss saya? Miss. Bohong banget yang miss saya. Saya. Kalau misalnya ketemu lagi ya semester depan ya. Ingin halo Miss. Hai semuanya. Jonathan, Jonathan sama ini. Chris. Ke rumah. Emang lagi main aja. Kakak adik nih. Oh kakak adik. Sejak kapan? Lagi di rumahnya mana, Chris? Rumahnya Jonathan atau Jonathan di rumahnya ini? Halo, Miss. Oh, gitu. Kalian kerja kelompok atau kerja mandiri tuh? Kerja apa kita? Kerja kelompok juga sih. Sekalian. Oh, sekaligus. Polbis. Iya. Yes, luar biasa. Supaya menjadi businessman, Miss. Iya. Ya, nanti kalau kaya bagi ya. Mana tadi Richard? Richard ini paling cepat datang, cepat pergi. So, yang tadi login lagi, Miss. Sorry, Miss. Kok kalian udah baca ininya, materinya? Halo, Rehana. Halo, Miss. Halo, Salsa. Salsa habis sholat. Enggak, Miss. Pakai kemungkinan aja biar cepat. Gak apa-apa ya, Miss? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Silahkan. Halo, Karim. Halo, Widya. Halo, Miss. Apa kabar? Baik, Miss. That's good. Masih minat jadi dosen atau udah berubah cita-citanya? Masih minat, Miss. Oke, okay, that's good. Hey Richard. Yeah, how are you doing, man? I'm fine, great, thank you, Miss. Wes, excellent, man. Ganteng banget Bang Richard, gila. Iya, yeah, gayanya dari lu pasti malu. Bikin malu aja, guys. Udah, mirip lah jadi model. Halo Ashifa, Salsa, Hai Miss, kayaknya saya kenal kalian semua ya. Ini lama sahabatan kita ini. Tasya, apa kabar? Ya Ashifa, Ashifa, iya Miss, alhamdulillah. Oh, Miss gimana Miss? Halo, okay, thank you very much, Miss. Yes. Hai Eka. Eka ngambil kelas ini. Iya dong, Miss. Kirain kemarin dapat A. Ih, enggak lah. Kelas ini lah. Dia masih sering tidur, Miss. Enggak, Miss. Oh iya, Eka mah 5 menit masuk kelas saya tidur. Dia kayak kalau masuk kelas saya kayak minum CTM dia, kayak minum obat tidur. Matanya cuma 5 watt. Ini kayaknya Eka kalau nggak nyala apa namanya webcamnya ini paling hahaha di situ tidur dia. Ya Allah, nggak Miss. Nggak salah lagi ya. Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? You still remember?
kok pada melihat ke samping sih kalau ditanya kayak gitu? Buka contekan, Miss. Mencari jawaban. Wes, luar biasa. Masih ada catatannya? Masih. Masih, Miss. Masih. Masih, Miss. Masih ada. Oh. Buah dari aku. Yang pertemuan pertama belajar apa? Itu, Miss. Bahas silabus, kan? Bahas paper. No. Oke, okay, the second one? Difference between IPE and GPE, ya. Oke, okay, perbedaannya yeah. Apa? Wes, Febrina, luar biasa. Nggak tahu, saya udah lupa, Miss. Bentar, cari dulu. Ada yang tahu nggak perbedaannya GPE dan IPE? Kalau IPE itu sebelum tahun 50-an, Miss. Terus kalau GPE setelah globalisasi. Seinget saya itu, Miss. Globalisasi IPE tahun berapa? 1970-an sampai 1980-an. Wes, luar biasa, Fajrin. Alhamdulillah. Catatannya masih lengkap ya? Masih nih, alhamdulillah. Berarti mungkin kalian bisa menggantikan saya mengajar kali ya? Tidak bisa, Miss. Sudah ada yang menggantikan, Miss. Jangan, Miss, ntar ngulang semua lagi mahasiswanya. Guru besar ya, Miss ya? Siapa guru besar? Miss, OTW, iya, habis ini. Saya mah guru kecil. Let me check, I don't know how to. Kenapa ini nggak bisa ya? Tunggu ya. Oke, jadi kalian masih dapat PPT saya yang kemarin, kan? Yang mana, Miss? Yang ini. Dapat kan? Buat yang kemarin. Gak ada, Miss. Kemarin adanya. Gak ada, Miss. Gak ada, Miss. Adanya yang kedua, Miss. Ada yang ini kan ini sama yang semester lalu. Kalau gak ada. Jadi kita mulai ya. Iya, Miss. Okay, thank you very much for your time. Jadi hari ini kita belajar the study of global political economy. Apakah ada yang sudah membaca bukunya Ravenhill atau punya bukunya Ravenhill? Belum, Miss. Ada yang Robert? Pardon? Baca buku Robert O'Brien, tapi dikit. Oh, oke, okay, O'Brien. Oke, okay. Kalista memang selalu rajin ya. Widya udah baca bukunya. Widya kan paling rajin. Baru punya bukunya Andrew Brumer, Miss. Oh, Andrew Broom? Iya. Oh, that's great. Dapat dari mana? Saya beli online pesan dari US kemarin, minta tolong perantara di Tokopedia. Wes, luar biasa, Widya. Sarangnya, Widya. Satu-satunya yang mungkin beli bukunya dan baca ya. That's great. That's exciting. Alright. Kita mulai ya. Jadi, kita belajar tentang global political economy. Jadi sebelumnya yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Jadi ada dua perbedaan mendasar antara international political economy dan global political economy. Jadi kalau kita mau memahaminya secara abstrak, GPE itu dia global political economy. Kalau kita melihat artian secara abstrak ya, bahwa dia melingkupi cakupannya itu banyak negara. Jadi kalau dia global, which is mean ya. Banyak negara yang involved di sana. Dan skopnya global itu, dia banyak aktor yang terlibat di sana. Jadi bukan hanya saja dia membahas atau subjek ini membahas tentang negara, tetapi juga banyak aktor-aktor selain negara yang terlibat dalam atau yang menjadi pembahasan dalam global political economy. Kemudian, international political economy itu dalam secara abstrak diartikan dalam artian sempit, dia atau subjek ini hanya membahas tentang hubungan satu negara dengan negara lainnya. Jadi dia tidak melibatkan aktor yang majemuk. Itu kalau kita lihat pengertiannya dia secara abstrak.
Masih ingat kan yang Natasha kemarin ambil ya? Ambil, Miss. Masih ingat penjelasannya? Lupa, Miss. Cetnasha, Cetnasha kemarin ngambil nggak? Saya nggak ngambil, baru hari ini. Baru semester ini. Baru hari ini ya? Oke. Okay. Newbie. Newbie ya. Ridwan? Ini jangan ya, sampai ini on-on semua terus tidur nih. Ya, saya lagi nyetir, Mas. Ridwan menyetir? Iya, sambil kelas. Be careful ya. Sorry, Miss. Iya. Oke. Okay. Sedangkan kalau kita melihatnya secara artian kapan ya muncul, jadi kalau kita bicara tentang global political economy itu dia seiring dengan globalisasi. Jadi kapan muncul teori tentang globalisasi itu, kita lihat ya. Jadi GPE ini merupakan sebenarnya bagian dari ilmu hubungan internasional. Jadi ada dua perbedaan mendasar. Jadi bisa dilihat dia sebagai subfield dari bagian ilmu hubungan internasional, bisa juga dia menjadi subfield dari ilmu ekonomi. Nah, perbedaannya di mana? Kalau kita lihat dia dari subfield-nya kalau dia menjadi subfield-nya hubungan internasional, maka lokus kajiannya adalah teori-teori yang berhubungan antara hubungan internasional yang masuk ke dalam domain GPE atau Global Political Economy. Kalau dia masuk subfield-nya di bidang ekonomi, maka teori-teori yang dipakai itu akan lebih cenderung dipengaruhi oleh pemikiran neoclassical perspective atau perkembangan ilmu yang didominasi oleh American School, kalau Chicago School ya, kalau American School, Chicago School, dan Austrian School. Akan ada dua perbedaan substantif di situ. Kalau misalnya kalian kuliah di GPE, kalau Anda mengambil nanti master, mengambil GPE di school yang berada di bawah ilmu politik atau government study, maka dia akan benchmarknya ke hubungan internasional. Kalau mengambil di ekonomi, maka dia akan berada di bawah Departemen Ekonomi. Nah, GPE ini merupakan, kalau Anda baca bukunya di John Ravenhill, itu merupakan perjabangan dari hubungan internasional. Kenapa? Karena memang John Ravenhill ini mazhabnya dari hubungan internasional ya. Kemudian, dari perkembangan sejarah ilmunya itu muncul di awal 1970. Nah, kenapa di awal 1970 itu? Sebenarnya ya, banyak teori dan metode ya yang digunakan ya. Nanti akan kita pelajari jenis dari teori-teori tersebut. Tapi kalau kita lihat penjabarannya ya, itu kan ada antara teori dan metodologi yang diaplikasikan dalam global political economy. Kalau teori dan metodologi itu akan saya jelasin ya. Jadi sebelum kita membahas tentang metodologi, kayaknya kalian belum dapat pengantar metodologi penelitian ya. Ada nggak yang sudah ambil metodologi penelitian? Udah, Miss. Semester ini atau semester depan? Semester lalu, Miss. Jadi kalau begitu, boleh dong saya bertanya metodologi itu apa? Jangan diam dong. Cetnasha, metodologi apa Cetnasha? Saya, Miss. Yes. Lalu, sebentar. Salsa? Ayo, siapa yang sudah ambil metodologi? Salsa Dila Kirana? Ya, Mi, saya. Metodologi apa, Salsa? Ini diam atau di-mute ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Febrina? Itu, Miss, ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Itu metodologi?
Iya, Miss. Menurut? Itu, Miss, ada di catatannya Pak Umar. tapi saya nggak tahu menurut siapa. Kalau yang lain? May Rizky. May Rizky angkatan berapa, May Rizky? 2019, Miss. Udah ambil metodol penelitian? Belum, Miss. Belum, ya? Oke, okay, so I don't think I can ask you. Febrina? Ya, Miss. Udah ambil metodologi penelitian? Dah. Metodologi apa, Feb? Gak inget. Tuan. Saya, Miss. Yes. Kalau menurut ada banyak, salah satunya itu Huang Jianping. Mm-hmm. Metodologi itu artinya prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Mm-hmm. Biasanya menggunakan prosedurnya itu menggunakan metode dan alat-alat. Oke, okay, good, very good. Ada lagi yang lain? Thank you, Sherina. Miss. Iya, Miss. Fadrin, Miss. Oke, okay, Fadrin. Kalau misalkan metodologi yang secara bahasanya itu tentang pola pikir, terus ada cara pandang kita, terus kayak kita tuh tahu tentang struktur pengetahuan sama nalar yang ada secara kesimpulan dari metodologinya, Miss. Okay, good. Jadi bagaimana caranya menentukan metodologi? Pakai alat penelitian. Pakai alat penelitian. Oke. Okay. Jadi nanti kalau kalian yang, berarti kalian yang sudah semester 5 ya? Right? Iya. Iya, betul. Berarti tahun, was it today? Next year berarti deskripsi ya? PTA dulu kan? Mm-mm, tugas akhir, Miss. Oh, PTA. Kalau semester depan berarti kan ada 6-7. Oke, okay. Berarti, oh 7 sebenarnya udah awal 2022 lah, berarti udah selesai. Oke, okay, jadi kenapa saya berbicara tentang metodologi? Karena kalau kita berbicara tentang metodologi, jadi GP itu ada metodologinya tersendiri ya. Kenapa ada metodologinya tersendiri? Karena kita belajar tentang ontologi dan epistemologi dari ilmu GP itu memang pada dasarnya dia berbeda dengan cakupan ilmu lainnya. Jadi kalau kemarin yang mengambil pengantar ilmu ekonomi, kita lihat bahwa pengantar ilmu ekonomi politik itu merupakan percabangan dari dua ilmu. Jadi ada ilmu ekonomi di situ dan ada ilmu politik di situ. Nah, kalau kita lihat dari menarik sejarah dari GP ini, sebenarnya itu cakupannya terlalu panjang. Jadi kita bisa kalau mau ditarik ya, itu sebenarnya di tahun ketika merkantilisme sudah ada, sebenarnya sudah ada GPI, namun subjeknya mungkin tidak menjadi fokus dari lokus GPI itu, karena dulu itu kan masih dipisahkan antara politik dan ekonomi, dan masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dari pemikiran ekonomi. Ya, kalau bagi kalian yang kemarin belajar tentang ekonomi politik, mungkin sudah saya jelaskan ya, bahwa ada sejarah tentang ekonomi politik, sejarah ekonomi. Jadi, bedakan kalau saya mengatakan bahwa ini yang disebut dengan pemikiran ekonomi, ini yang disebut dengan pemikiran politik. Nah, pemikiran ekonomi itu kalau kita tarik dia branch of school-nya itu, dia kembali kepada neoclassical perspective. Neoklasikal perspektif ya, turunannya menjadi neoklasikal. Jadi kalau dia sifatnya begitu, berarti dia pemikiran ekonomi. Tapi kapan Anda melihat seperti ism-ism di belakang, seperti kayak nasionalisme, kemudian liberalisme, ya berarti itu dia perspektifnya politik. Paham ya? Nah, kemudian ada dua pendekatan mungkin antara realist GPE dan economic nationalism.
Jadi kalau realis GPE itu sebenarnya ditariknya itu sama dengan mazhabnya neoclassical economy. Jadi neoclassical idea itu sepaham dengan realis perspektif dalam GPE. Kenapa dia sepaham dalam perspektif realis GPE? Karena dia melihat bahwa market is function by itself. Jadi kembali lagi kalau kita membahas sebelumnya bahwa pasar itu beroperasi dengan sendirinya atau mereka punya market mechanism. Nah, dia lebih cenderung kepada realis GPE. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan economic nationalism ini memiliki benchmark pemahaman ide yang berbeda dengan realis GPE. Kenapa nasionalisme itu berbeda dengan realis? Karena nasionalisme itu dia membutuhkan campur tangan pemerintah di situ. Jadi saya nggak mau terlalu membahas tentang ini ya, karena buat kalian yang sudah mengambil pengantar di ilmu ekonomi politik pasti sudah sangat paham tentang state intervention, kemudian free market, etc., homo economicus, pasti Anda sudah sangat memahami tentang perspektif tersebut. Kemudian di bukunya John Revell Neal ini, itu kemudian dijelaskan tentang akar ide Smithian dalam political economy tradition. Jadi dalam bukunya John Revell Neal itu berargumentasi bahwa Smithian ini sebenarnya dia is not really like 100% dia pure market free ya. Tidak ada intervensi dari pemerintah. Jadi mereka ini dalam bukunya Revell Neal ini berargumentasi bahwa pemikirannya Adam Smith itu sebenarnya tidak pernah mengatakan zero intervention dari government. Kenapa? Karena kalau dilihat sejarahnya, Adam Smith ini sebenarnya merupakan penasehat ekonomi dari kerajaan Inggris pada saat itu. Jadi kalau dia menasehati pemerintah, kan secara logis dia nggak mungkin dong mengatakan pemerintah jangan ikut campur gitu. So, technically dia masih mengingat adanya intervensi pemerintah di situ. Jadi kalau selama ini dia mengatakan bahwa argumentasi yang mengatakan bahwa Adam Smith itu dia free market dalam artian 100% free market, itu nggak benar. Nah, jadi perspektif liberalisme dalam konsep liberalisme sekarang dengan Smithian political economy, tradisi dari Smithian political economy itu cukup berbeda. Jadi kalau pemikiran Smith ini kan dia mempengaruhi pemikiran John Maynard Keynes. Kemarin Anda pasti masih mengingat, saya nggak tahu kalian pasti mengingat atau enggak ya. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang pemikiran John Maynard Keynes. Masih ada yang ingat judul bukunya yang paling terkenal dari John Maynard Keynes? The General Theories of Employment, Interest, and terakhirnya saya lupa, Miss. And Money. Ya, yeah, and Money. Okay, very good. Ya, yeah, udah baca belum gitu ya bukunya? Udah beli, Miss, tapi belum dibaca. That's good ya, itu bukunya agak berat. Kalau Widya berhasil membaca itu, wah, itu saya cungi jempol, 10 jempol deh. That's a very, yes. Kalau The Economic Consequences of the Peace, gimana, Miss? Itu bukunya bisa jadi rujukan nggak? The Consequences of the Peace. Penulisnya siapa? John Maynard Keynes. Kalau itu, kayaknya tidak terlalu terkenal ya, iya, karena enggak. Yang setahu saya yang paling terkenal itu teori of monetary, sebenarnya kan Keynesian perspective itu dia mengeluarkan teori monetary policy dan teori state intervention. Jadi logika sederhana dari teorinya Keynes itu kembali lagi ke sini. Jadi itu pemerintah ketika kayak sekarang nih COVID, itu caranya supaya perekonomian pulih itu pemerintah harus mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, diberikan kepada masyarakat, diberikan insentif, kayak sekarang itu kan diberikan insentif, kemudian uang itu dipakai oleh masyarakat untuk beli barang, akhirnya kan perusahaan atau pelaku usaha itu dapat uang. Nah, uang itu kemudian dipakai untuk memproduksi, dipakai untuk ekspansi, akhirnya dia buka lapangan usaha, akhirnya
penghasilan perusahaan besar, kemudian pajak yang diperoleh negara besar, akhirnya kan uang itu kembali kepada negara. Jadi dia modelnya itu, kalau Keynesian perspective itu, you spend a lot to gain a lot. Jadi state intervention kuncinya. Tapi kenapa saya kayak mikirnya, Miss, kalau yang kayak gitu dia sifatnya stagnan, gitu-gitu aja jadinya, Miss. Kalau pemerintah begitu. Gitu-gitu yang mana? Maksudnya kan uang dikasih, balik muter lagi. Iya. Ah, sorry, pertanyaannya apa? Maksudnya nggak ada perkembangan. Kalau nggak ada perkembangan, kayaknya argumentasinya menurut saya cukup flow ya. Kalau kita lihat dari, kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kan minus 5,2 berapa? Minus 5,5. Bye-bye. Check ya. Minus 5 ya. Kalau di kuartal ketiga itu masuk minus 0,2, berarti kan ada peningkatan 2 koma poin lebih kan. Berarti sebenarnya kalau kita berbicara tentang angka, apa yang sudah dilakukan pemerintah itu cukup bagus, cukup efektif. Kalau tidak ada sama, kalau Anda mengharapkan bahwa very highly significant influence, dalam artian dari minus 5 kemudian lompat menjadi 5%, ini saya ngomong tentang pertumbuhan ekonomi ya, itu kayaknya ya memang butuh sesuatu hal yang lebih. Kayak misalnya, kalau Anda kan alur logikanya adalah, kenapa sih kita selalu pertumbuhan ekonomi 5%? Kenapa nggak pernah di atas 6%? Jadi kan untuk mendongkraknya itu harus dari komponen ekspor. Nah, untuk ada ekspor kan harus ada industri. Untuk ada industri, saya berikan contoh misalnya pertanian ya. Kenapa kos pertanian di Amerika Serikat itu lebih rendah daripada di Indonesia? Jawabannya sebenarnya sederhana sekali. Kalau di Amerika, Anda lihat, kalau Anda nonton film itu, lahan-lahan pertanian di Amerika itu kan luas. Dia memakai mesin traktor yang panjang, itu sekali ya mengolah lahannya itu sekali maju, kayak mesinnya itu kan, mesin traktornya itu. Di Indonesia, kita tidak bisa menggunakan pendekatan itu, karena sifat lahan di Indonesia itu terkotak-kotak. Coba lihat kotak, lahan sawah di Indonesia. It's very small, right? Jadi untuk menggunakan kayak misalnya mesin yang panjang itu, yang berapa hektar dia bisa sekali jalan, bisa langsung mengolah lahan itu, kita harus menggunakan traktor yang malah masih ada yang menggunakan kebo. Jadi kalau technically, if we want to compare dengan Amerika, dengan Indonesia, dalam hal misalnya peningkatan produksi, itu lebih harus ada reformasi dalam lahan. Tapi kan permasalahannya adalah apakah petani yang punya lahan itu rela lahannya itu, apa sih, tahu sawah kan? Sawah itu kan ada pemisahnya ya, petak-petaknya itu kan. Kalau misalnya itu dihapus, mau nggak pemilik lahan itu dihapus yang petak-petaknya itu sehingga biasanya dirusakin irigasinya aja marah, Miss. Nah, that is salah satu masalah signifikan dalam negara kita, karena ya itu tadi, lahan yang banyak tetapi terkotak-kotak menjadi banyak begitu kan. Kayak si A punya sawah di sini, sampingnya sawahnya si B, kemudian sampingnya sawah si B, kemudian sawahnya si C, sampingnya lagi sawahnya si A. Jadi kalau dia mau pakai traktor dari misalnya lahan A, pindah lagi, itu cost. Sedangkan kalau kita lihat teknologi traktor itu, kan dia hanya bisa bertahan maksimum 4 tahun. Itu pun kalau misalnya dia traktor Jerman. Kalau dia pakai traktor buatan Cina, itu 2 tahun sudah rusak. Berarti harus beli lagi. Jadi untuk memahami konseptual negara kita itu memang sedikit agak berat untuk melihatnya. Jadi kalau pertanyaannya Ramadan, apakah teori Keynesian itu dia efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dalam artian mendongkrak ya, kalau dia menambah dalam masa krisis itu kan, unemployment, ya, inflasi dan unemployment teorinya itu, dia memang cukup efektif, dan terbukti kok negara-negara, semua negara di dunia ini,
bukan semua ya, hampir sebagian besar negara di dunia ini yang mengalami masalah krisis ekonomi untuk sekarang yang COVID ini itu menggunakan teori Keynesian perspektif. Kalau dia nggak menggunakan pendekatan teori Keynesian, itu pasti sudah didemo mati-matian. Dia di Inggris, Inggris itu dia di bawah pemerintahan Boris Johnson itu juga memberikan subsidi atau insentif mati-matian kepada ini masyarakat supaya ekonominya berjalan. Karena kan dia shutdown. Kalau di Amerika itu tergantung negara bagian ya. Jadi kalau kita membahas Amerika itu menjadi topik yang berbeda sendiri. Di Perancis pun begitu. Saya pikir di Belanda pun seperti itu. Jadi Australia pun begitu. Jadi banyak negara yang memang menggunakan pendekatan teori Keynesian ini. Begitu jawaban saya, Ramadan. Terima kasih, Miss. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi kemudian ada kemudian perspektif dalam atau pendekatan yang digunakan dalam GPE seperti tradisi Marxist political economy dan modern Marxist. Jadi Marxist political economy itu atau traditional Marxist perspective itu cukup berbeda dengan modern Marxist. Modern Marxist itu sebenarnya kalau kita interpretasikan itu dalam konsep sekarang ya itu sama dengan welfare state. Bahkan kalau secara radikal kita lihat bahwa Marxist perspektif itu sebenarnya ada dalam perekonomian kita. Karena Marxist perspektif itu kan melihat campur tangan pemerintah yang cukup dominan. Kita lihat di China juga itu, China itu dia secara ekonomi economically dia liberal, dia kapitalis liberal, tapi secara pendekatan kalau kita lihat dalam struktur pemerintahannya, dia sudah mendekati modern Marxist. Jadi Marxist itu sebenarnya tidak ada pure Marxist, tidak ada pure socialist. Karena kecuali ya, kecuali negara Korea Utara. Jadi pendekatan Marxist political economy, tradisional Marxist ini sudah tidak seperti dulu ketika masih pertentangan antara liberal dan socialist perspektif. Kalau sekarang sih sudah tidak, ide itu sudah sangat-sangat tergerus karena batas-batas negara itu sudah sangat berkurang, tidak seperti dengan dulu ya. Kemudian global political economy feminism, jadi dulu itu nggak ada dalam perspektif, kalau kita lihat sejarah feminism itu di Amerika Serikat, itu bahkan munculnya itu di 1970-an. Bahkan kalau Anda ikuti yang Black Lives Matter itu, jadi hak orang hitam di Amerika itu baru mungkin diperjuangkan di di abad 1980-an ya di Amerika ya. Jadi kalau berbicara tentang feminism atau global political economy feminism itu masih relatifly ilmu baru. Ini kalau buat Anda yang perempuan juga buat Anda yang laki-laki kalau tertarik ya. Jadi kalau feminism itu merupakan subjek lokus yang cukup menarik dan keren di luar negeri. Mungkin kalau di Indonesia, I don't know di Indonesia ya. Kalau di Korea Selatan itu ada university namanya Ehwa University atau biasa dikenal dengan Women University. Salah satu presidennya itu Park Geun-hye itu lulusan dari sana. Jadi feminist perspective ini merupakan salah satu bagian dari global political economy. Kemudian pluralisasi of classical economic for women. Jadi dulu itu ceritanya perempuan itu tokoh perempuan dalam teori ekonomi atau teori global political economy, kalau kita tarik sejarahnya, lihat teori pencetus-pencetus teori yang selama ini kita pelajari itu rata-rata laki-laki. Jadi jarang ada yang perempuan. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya itu, ada tokoh perempuan. Nah, nanti kita akan mendalami itu lebih jauh ya. Nah, sekarang kita masuk pada two main inquiries in defining IPE. Jadi bagaimana kita mendefinisikan IPE ini. Jadi kalau si dalam bukunya John Ravenhill ya, itu atau kalian baca bukunya Robert O'Brien atau baca bukunya Andrew Broom, itu Anda tidak perlu terjebak sebenarnya perbedaan antara secara abstrak antara IPE dengan GPE.
Jadi ada scholars satu buku yang mengatakan IPE maksudnya GPE, ada yang mengatakan GPE maksudnya IPE. Just so, jangan terlalu terjebak di definisi itu. Sekarang kalau di dalam kontekstualisasi ini dalam bukunya Ravenhill ini, dia lebih menggunakan pendekatan IPE meskipun judul bukunya itu GPE. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah how politics constrain economic choices. Jadi pertanyaannya mungkin Anda bisa jawab adalah bagaimana politik itu constrain atau menghambat pilihan ekonomi. Apa contohnya kira-kira? Kebijakan politik atau faktor politik yang menghambat pilihan ekonomi. Ada yang bisa memberikan contoh? Ivana? Pajak atau tarif? Sorry, saya nggak dengar. Halo? Yes? Tes. Pajak yes. Atau tarif, Miss? Oke, kenapa pajak atau tarif? Nifane, saya nggak dengar. Coba kalian, karena kalian nggak bisa diskusi bersama ya. Coba dipikirkan, saya berikan waktu 1 menit. Nanti saya akan tanya, saya akan kembali dan bertanya kepada kalian. Kira-kira contohnya apa faktor politik yang menghambat pilihan ekonomi ya? Saya kasih waktu. I say 60 seconds, I will be back, yeah? Ada yang bisa memberikan saya contoh
Kalista? Miss, yang Miss? Yes. Yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke, apa contohnya? Regulasi yang tidak tetap, pajak yang terlalu tinggi, suku bunga tinggi dan beban bunga yang ditetapkan tinggi, hubungan diplomatik dengan negara lain yang tidak stabil. Ini Ramadan membuka Google terus ini. Enggak, Miss. Oke. Asalnya tetap aja. Coba jelaskan kepada saya logikanya seperti apa. Regulasi yang tidak tetap, Miss. Contohnya apa? Jadi kalau misalnya, kayak regulasi yang tidak tetap itu dapat mempengaruhi daripada aturan atau jadi daripada pelaku ekonomi ini untuk memenuhi aturan itu, Miss. Jadi terkadang bisnis-bisnis yang kayak Mas Pion, Astra dan lain sebagainya itu kan nggak kayak udah rahasia umum kalau dia pakai jaksa setempat untuk lolosin gitu, Miss. Jadi menurut saya boleh gak, regulasinya tidak tetap. Ramadan, hold on. Sorry, saya potong ya. Yeah. Regulasi yang mana? Contohnya regulasi itu. Kemudian kalau kasusnya dia jaksa, di mana kasusnya? Mungkin lebih spesifik coba. Jadi misalnya regulasi dia ingin membangun pabrik, Miss. Gitu. Dia ingin bangun pabrik. Tapi ternyata di regulasinya itu, dia di tahun 2000, misalnya tahun 2010 dia bangun pabrik, dia pikir di tahun 2015 itu sama regulasinya gitu, jadi dia agak kesulitan untuk menyesuaikan lagi, apalagi misalnya wilayahnya berbeda. Nah itu dia bisa kesulitan, Miss, untuk bangun pabrik lagi gitu. Itu maksudnya regulasi yang tidak tetap. Mungkin saya sederhanakan seperti ini ya. Jadi kan di kita itu, karena kita memiliki yang disebut dengan otonomi daerah, setiap daerah itu dia punya kebijakan tersendiri. Salah satu contohnya misalnya regulasi sampah. Atau kalau mau lebih sederhana lagi, kita tarik kebijakan PSBB Jakarta dengan ke PSBB outer Jakarta, Jabodetabek ya, di luar Jakarta ya, itu kan memiliki kebijakan yang berbeda. Kalau misalnya pemerintah Jakarta ingin membatasi orang atau penularan COVID di Jakarta tanpa misalnya membatasi lalu lintas manusia dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, tetap susah bagaimana caranya virus itu tidak spread. Nah, itu salah satu obstacle, salah satu ketidakharmonisan peraturan antara atau kebijakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kalau misalnya dia contohnya political choices yang menghambat pilihan ekonomi itu sebenarnya pilihan Anda sebagai individu. Jadi kan setiap orang itu dia homo economicus. You are rational, kalau menurut perspektif neoclassical perspektif ya. Anda human rational, Anda homo economicus, Anda tahu yang terbaik buat Anda diri sendiri. Therefore, Anda memiliki pilihan-pilihan yang terbaik buat Anda. Pilihan ekonomi itu seperti apa sih misalnya? Kalian ingin belanja di mall, sementara PSBB. Nah, keputusan yang menetapkan PSBB itu disebut dengan keputusan politis, bukan keputusan ekonomi. Karena keputusan itu diambil oleh pemerintah, bukan pasar yang menentukan keputusan tersebut. Kalau kita lihat kenapa Amerika Serikat itu tidak mendukung tentang kebijakan PSBB, karena itu kembali kepada ideologi dasar atau prinsip dasar yang mereka anut. Mereka menganut prinsip liberalisme. Itu kalau Anda nonton persaingan antara Joe Biden dengan Donald Trump, itu kan antara pendukungnya itu dia menuduh pendukungnya Joe Biden itu sebagai anti-liberal. Kenapa dia mendukung anti-liberal? Karena mereka melihat bahwa pembatasan masyarakat untuk memakai masker, untuk tidak berpindah dari satu ke tempat yang lainnya, misalnya seperti New York ya, Mayor New York kan, Cuomo itu dia melakukan lockdown. Nah, menurut orang Republik itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kebijakan politis ini di menghambat pilihan-pilihan ekonomi. Paham ya? Ada yang nggak jelas nggak? Paham, Miss.
Paham ya. Jadi kalau Anda lihat negara-negara yang they basically adopt liberalist perspective seperti Amerika. Amerika itu sebenarnya benchmarknya liberalism perspective. Kalau Amerika benchmarknya liberalism perspective, maka dia tidak akan menyukai hal-hal yang sifatnya itu keputusan politis, mengurangi hak individu untuk melakukan pilihan-pilihan ekonomi. Pilihan ekonomi itu berbelanja, Anda mau kemana, Anda mau ke bioskop, etc., etc. Tetapi kalau di negara-negara yang memiliki vice versa, ya, dalam artian political choices-nya itu sangat constrained, pilihan ekonomi itu juga banyak, seperti contoh misalnya Korea Utara. Jadi Korea Utara itu dia political side-nya itu atau keputusan politik itu sangat menghambat pilihan ekonomi. Anda tidak secara mudah kemudian bisa mengambil pilihan-pilihan ekonomi Anda. Ada juga contoh kayak misalnya di Inggris. Di Inggris itu meskipun dia liberal, dia sosialis liberal dalam artian political side itu atau politik itu dia menghambat pilihan ekonomi. Contohnya ya, kalau di Inggris itu Anda tidak dengan mudah itu ambil gerobak, buka gerobak makanan ya, whatever gerobak it is, kemudian Anda pasang di tengah jalan atau di pinggir jalan, kemudian Anda jualan. Di Inggris itu nggak bisa seperti itu. Berarti kita bisa menganalogikannya bahwa political decision itu constrained economic choices. Kalau di Indonesia itu lebih, relatively lebih free ya, secara economic choices itu lebih free. Menurut argumentasi saya ya. Kalau ada yang tidak setuju, silahkan feel free itu memberikan alasannya kenapa Anda tidak setuju. Nah, dari tadi Nasha ini makan terus. Makan apa sih? Saya lapar, Miss. Ini enak banget. Silahkan makan, silahkan. Ada pertanyaan sampai sini? Miss? Ya, Satrio. Mau tanya lagi, Michelin Star. Kalau pajak 0% itu keputusan ekonomi atau gimana, Miss? Apa? Pajak 0%. Pajak 0%, oh yang ini, yang isu mobil itu ya? Iya. Oh, itu keputusan politis pasti. Sebenarnya kasusnya itu bukan pemerintah yang mengajukan itu, tetapi itu permohonan dari pihak pengusaha karena penjualan mobil kan sekarang turun. Analogikanya kalau misalnya pajaknya dihapus, orang mau beli mobil, berarti mereka tetap tumbuh usahanya. Kalau mereka tetap tumbuh usahanya, mereka tetap bisa bayar pajak. Kalau enggak, ya pajaknya ditiadakan. Logika berpikirnya begitu. Kalau misalnya pertanyaannya apakah itu kemudian merupakan keputusan politis, belum bisa dikatakan politikan politis kalau belum ada keputusannya. Gitu Bang Satrio. Okay, thank you, Miss. You're very much welcome. Ada lagi? Enggak ada ya? Tanya, Miss. Yes. Kalau dulu kan ada tuh yang undang-undang tentang kayak penguasaan kekayaan alam, sumber daya itu kan semuanya dikuasai oleh negara. Terus hubungannya sama ekonominya warga negara, kayak misalnya salah satu perusahaan air gitu, yang kita tahu kan cuma PDAM, terus kalau misalnya masyarakat gak dapet konsumsi air dari PDAM itu gak bisa lagi gitu, Miss, itu gimana, Miss? Okay. Pertanyaannya Alvin itu sebenarnya jawabannya berat banget ya. Maaf, Miss. Saya to be honest, saya agak susah menjawabnya. Tapi saya pernah debat yang kayak gini, Miss. Ya, terus mungkin Ramadan bisa menjawab. Bukan, Miss, duluan. Nanti mungkin saya kasih pendapat. Kalau begini, jadi it's open interpretation ya. Apakah jadi begini, dalam ini teorinya begini. Jadi ada yang dimaksud dengan teori ownership. Teori ownership itu memiliki ya. Kalau dalam pasal 33 itu,
bumi, tanah, air, tanah ya, kekayaan negara itu, apakah dia ownership-nya milik negara? Apakah air itu milik negara? Kalau kita kembali ke PDAM ya, apakah air milik negara? Kalau dia milik negara, apakah sudah berarti milik negara itu milik publik? Apa bedanya milik negara dan milik publik? Pertamina itu milik negara atau milik publik? Milik negara sih. Negara. Milik negara. Perusahaan air itu milik negara atau milik publik? Milik negara. Negara, Miss. Milik negara. Jadi apa bedanya kepemilikan negara dengan kepemilikan publik? Kalau kepemilikan publik bentuk, mungkin bentuk barangnya tuh kayak banyak, terus kayak kayak nggak diprivatisasi gitu, Miss. Jadi kayak nggak cuma kita ngandelin salah satu resource-nya itu aja gitu. Nah, kalau yes, kalau boleh, Miss. Silahkan. Kalau menurut saya mungkin kalau yang publik itu juga bisa dikuasai oleh masyarakat, sedangkan kalau untuk yang punya negara itu aset 100% punya negara atau BUMN. Oke. Okay. Thank you, Chris. Jadi, kembali ke, pernah saya ajarkan tentang public goods kan. Jadi, yang dimaksud dengan public ownership itu, tidak ada satupun orang yang bisa membatasi siapapun individu itu untuk mengakses barang tersebut. Contoh misalnya, sungai. Sungai ada air yang mengalir. Apakah bisa Anda mengatakan kepada orang lain, misalnya penduduk dari Bogor misalnya, untuk tidak minum air Ciliwung gitu? Ini hypothetically ya, jangan membayangkan minum airnya Ciliwung. Tapi bisa nggak, secara ini logis ya, bisa nggak Anda membatasi orang lain untuk tidak minum air yang mengalir di sungai? Nggak kan? Sama kasusnya kalau saya bertanya kepada Anda, bisa nggak Anda melarang orang lain untuk tidak minum air laut? Bisa, Miss. Udah terserah dia mau minum apa enggak. Berarti Anda tidak bisa membatasi orang, kan? Nah, kalau Anda konsumsi orang lain, itu tidak dibatasi oleh orang lain, berarti dia bisa mengakses barang tersebut tanpa ada batasan, berarti itu dia mainnya milik bersama, milik publik. Kapan dia menjadi milik negara? Milik negara itu, tidak semua yang dimiliki oleh negara itu boleh diakses oleh publik. Contoh misalnya PLN. Listrik itu pakai apa listrik itu? Pakai batu bara kan? Pakai BBM. BBM dari mana? Dari bumi. Bumi milik, kekayaan milik apa? Negara. Milik publik enggak? Bukan. Kenapa? Karena hak Anda untuk menikmati atau mengkonsumsi barang tersebut dibatasi oleh hak orang lain. Sama kalau Anda bilang PDAM itu dikuasai oleh siapa? Siapa mengelolainya? Ownership-nya belongs to siapa? Kalau dia belongs to negara, maka hak Anda terhadap barang tersebut ditentukan oleh pemiliknya siapa. Jadi kalau kita berbicara tentang pilihan ekonomi, meskipun kalau dilihat di pasal 33, kita harus kembali lagi kepada teori ownership, siapa yang punya barang tersebut. Kemudian, apakah, ini kan sekarang negara yang ownership-nya belongs to, kalau secara interpretatif sebenarnya di pasal 33 itu, konsep ownership itu belong to the people, ya, belong to the public,
tetapi dikelola oleh negara. Jadi manajemennya itu dikelola oleh negara. Tetapi kalau kita lihat interpretasinya itu, sekarang kan kembali ke BUMN. Jadi kalau mau secara perdebatan sih itu panjang banget ya. Itu baca buku, itu kemarin itu apa couple months ago itu saya ada perdebatan dengan teman saya itu tentang konsep ownership itu. Siapa sih yang punya sebenarnya minyak itu, kayak air itu siapa sih yang punya sebenarnya ownership-nya, belongs to who? Is it belongs to the people? Is it belongs to the public? Is it belongs to the state? Kalau dia belongs to the state, berarti ketika Anda ingin mengakses barang tersebut, Anda harus punya persyaratan. Nah, kalau misalnya dia belongs to the state, apakah yang menikmati itu orang yang bayar pajak? Jadi, that's a open interpretation. Mungkin seperti itu, Alhina, kalau Ramadan ada yang ingin ditambah oleh Ramadan, feel free. Jadi Miss, saya pernah juga ditanya, saya juga pernah debat kayak gitu Miss. Jadi saya jawabnya pakai pasal 33-nya lagi Miss. Jadi di pasal 33 bab 14 itu kan yang tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial itu, di situ ada 5 pasal. Nah, yang tadi disebut sama Kak Alvina itu kan pasal 3. Pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 5 itu ternyata jelasin konstruksi daripada kepemilikan itu. Jadi di pasal 1 itu disebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 2 itu dibilang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, kalau misalnya konteksnya minyak, air, dan batu bara, mungkin itu termasuk negara yang punya emisnya. Jadi pasal masuk ke pasal 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di pasal 5 ditentukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi di situ udah dijelasin Miss, kalau misalnya perusahaan yang private pun bisa untuk menguasai beberapa cabang-cabang kekayaan alam itu, tapi dengan asas kekeluargaan dan kerjasama sama negara gitu. Tapi sepengetahuan saya Miss, kayak ada perusahaan air mineral di Lombok itu, mereka bebas-bebas aja, cuma yang mereka perlu ini cuma regulasinya aja Miss. Jadi menurut saya itu kayak perdebatan yang sebenarnya udah ada jawabannya gitu. Gimana Miss? Jawabannya apa? Jadi jawabannya yang kepemilikan daripada kekayaan alam ini sebenarnya dicoba untuk dibagi menjadi dua kepemilikan, baik itu publik ataupun negara gitu Miss. Kalau bagi saya begitu, tapi dalam konteks beberapa hal, bukan semuanya gitu. Boleh saya tahu beberapa hal itu yang mana? Kan kalau yang kita tahu, misal yang kita tahu kan kayak misalnya Pertamina gitu. Pertamina boleh menguasai penjualan minyak sama bangun kilang-kilang gitu, Miss. Tapi tapi ada yang memanfaatkan daripada limbah minyak itu private yang punya, Miss. Kan berarti atas kebersamaan, kepemilikan bersama private itu Miss gitu, berdasarkan kerjasama gitu. Jadi dia kayak memanfaatkan hasil limbah minyak itu gitu. Oke. Kalau minyak, mungkin kalau minyak saya bisa menjawab ya, karena tesis S3 saya itu tentang minyak. Jadi kalau minyak itu, maka saya bilang ada yang disebut dengan full ownership. Jadi kalau Anda full ownership, dia full control. Kalau dalam interpretasi pasal 33 itu, ownership-nya itu tidak belongs to the state. Itu hasil penelitian saya.
the ownership dari pasal 33 itu tidak belong to the state, tapi belong to the public. Jadi hak miliknya itu berasal dari publik, tapi kepemilikan ini dipinjamkan kepada negara. Jadi kalau misalnya kita minyak itu di dalam secara global ya, itu minyak itu ada yang disebut dengan pengelolaan full ownership, full control, full ownership, half control, half ownership, half control. Paham ya? Jadi kayak misalnya Shell di Indonesia itu, atau tidak perlu jauh kayak BP Migas di Bintuni itu, dia bukan sifatnya dia ownership, tetapi dia sifatnya itu kontrol. Dia tidak punya hak kepemilikan, tapi dia boleh mengambil minyaknya itu untuk diolah. Tapi dia tidak memiliki hak atas minyak itu. Minyak itu harus dia jual kembali kepada negara. Dia boleh mengambilnya, kemudian dia boleh menjualnya kepada negara. Kemudian perdebatannya kemudian expand, kayak misalnya Freeport. Freeport itu ada berbagai jenis mineral berharga di sana. Pertanyaannya adalah, siapa yang punya emas tersebut? Siapa yang punya emas di Freeport itu? Is it belong to the state? Ya, Pak? Yes. Belong to the company, bukan sini. Sorry. Iya, Pak, masih. Okay, saya lupa. Jadi, contoh misalnya kayak di Freeport itu, pertanyaan sederhananya adalah, siapa yang punya hak kepemilikan terhadap emas yang ada di sana? Is it the public? Is it the government? Is it Freeport? Siapa yang punya hak kepemilikan? Itu menjadi perdebatan panjang itu. Is it, kalau misalnya Anda bawa ke arbitrase internasional, itu tetap pemerintah itu akan kalah karena kita terikat tentang perjanjian bahwa hasil bagi yang waktu dulu sejarahnya Freeport itu dibuka, kenapa kita cuma dapat 1%? Karena mereka, pihak Freeport-nya itu bargain bahwa kami tidak bisa membuka lahan di sana itu karena dia di tengah hutan. Kita butuh misalnya modal yang banyak dan kita butuh return. Jadi Anda ambil 1%, saya dapat 99%, tapi itu berlangsung terus. Nah, ini menjadi perdebatan apakah hak pembelian, hak kepemilikan itu yang dipinjamkan kepada negara, kemudian negara memberikan akses kepada orang lain untuk mengelola itu. Saya tidak meneliti tentang Freeport, tetapi kalau meneliti tentang perminyakan, ini hasil penelitian tesis S3 saya itu menunjukkan bahwa terdapat kesalahan interpretasi antara konsep kepemilikan dengan konsep pengelolaan. Yang memiliki itu masyarakat, yang mengelola negara. Kalau Anda pengelola kemudian tidak berkonsultasi kepada yang memiliki, harusnya itu dia berkonsultasi kepada DPR. DPR betul-betul harus bertanya kepada masyarakat, apakah masyarakat kalian setuju, bla 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 bla, tapi proses itu tidak terjadi. Now, that is my final finding for that. Kalau misalnya ada yang tidak sependapat dengan hasil penelitian tersebut, it's okay, it's feel free. Silakan Anda buat penelitian. Tapi itu hasil penelitian yang sementara saya bisa berikan gambaran. Kalau ingin detailnya, silakan Anda pelajari konsep ownership, konsep full ownership, half ownership, kemudian full ownership, full management, full control. Jadi konsep control, konsep manajemen, konsep ownership itu ada pembagiannya. Oke, ada lagi? Ayo, Miss. Mau bertanya, Miss. Silakan, Jonathan. Mau bertanya terkait sama Undang-Undang Minerba yang baru, Miss. Riz, gimana, Riz? Kan di kebijakan yang baru itu kan seolah-olah mempermudah investor asing ya, Miss, untuk masuk. Nah, tapi kalau ada faktanya sekarang kan banyak banget misalkan di dalam industri nikel itu investor dari Cina. Apa enggak yang apakah dengan terlalu bebasnya investasi, sistem investasi dari luar negeri ini akhirnya kayak ngebikin misalkan
tenaga kerjanya dari Cina, termasuk chef atau drivernya pun dari TKA. Apakah itu nggak malah mempersulit ekonomi perekonomian lokal ini? Thank you. Sebelum saya jawab, ini bukan pertanyaan titipan dari kelas lain kan? Bukan nih. Bukan ya. Yang sampai dosen kalian di kelas lain bertanya, kemudian jawabannya ada di saya. Kalau jawaban saya seperti ini, sesuai dengan pengalaman saya yang saya ketahui, itu kenapa investor Cina yang masuk Indonesia? Kenapa bukan dari negara lain? Kenapa bukan dari Amerika? Kenapa sebenarnya paling tinggi itu Singapura? Jadi investasi paling besar masuk Indonesia itu dari Singapura. Kenapa Singapura? Karena kantor pusat perusahaan-perusahaan besar itu berada di Singapura. Jadi dia registernya di Singapura. Dan kalau dia masuk di ASEAN, itu menjadi dia bebas dari beban-beban pajak, beberapa beban-beban pajak. Jadi banyak yang membuka kantor pusatnya di Singapura. Kemudian pertanyaannya, kenapa bukan di Indonesia? Di Indonesia itu salah satu faktor yang menyebabkan keengganan kantor-kantor besar untuk membuka main office-nya di Indonesia itu karena corporate tax itu tinggi sekali. Kalau nggak salah itu 27%, sedangkan kalau di Singapura itu di bawah rate-nya itu 1%. Jadi pajak merupakan salah satu obstacle yang menyebabkan kenapa negara-negara agak cenderung malas membuka main office-nya di Indonesia. Oke, okay, tentang investasi Cina masuk ke Indonesia, saya berikan contoh yang nikel itu. Nikel itu ada di Morowali, Sulawesi Tenggara ya, kalau nggak salah di atasnya Sulawesi Selatan itu. Nah, kenapa tenaga kerja Cina yang datang di sana? Permasalahannya sederhana. Di sana itu kampung, gak ada orang. Untuk mengelola sebuah tambang nikel itu butuh tenaga kerja. Jawaban yang selama ini saya dapatkan itu bahwa masyarakat di sana itu bukan masyarakat buruh, bukan masyarakat pekerja. Jadi kan di setiap daerah itu kan mengusulkan ada yang disebut dengan kawasan ekonomi khusus. Kenapa beberapa kawasan itu tidak berkembang? Karena tidak ada tenaga kerjanya. Nah, investor Cina ini, dia bergain. Dalam artian, saya nggak mau menghabiskan uang saya di sana tanpa ada orang yang mau bekerja di sana. Contoh misalnya, kenapa Morotai? Anda tahu Morotai kan? Morotai itu di atasnya Maluku. Itu dia paling atas. Udah dekat dengan Filipina, itu kenapa Morotai kawasan ekonomi khususnya tidak berkembang, itu salah satu faktornya adalah tidak ada orang yang mau bekerja di situ. Dan itu yang menyebabkan kenapa industri terkonsentrasi di Jawa. Orang-orang yang berada, terutama di kawasan Sulawesi, Manado, itu sampai Gorontalo ke atas, itu pengembangan ekonominya mandek karena orang Manado itu, ini mohon maaf ya buat yang mungkin ada saudaranya Manado atau berasal dari Manado, itu budaya mereka, itu budaya show off. Dalam artian, Manado. Dia mau... maaf ya, Jonathan, bukan no offense ya. Jadi bukan dalam artian bahwa orang mereka itu budayanya bukan budaya pekerja yang mau mengerjakan apapun, bukan orang yang kayak mau jadi cleaning service, mau jadi buruh, itu satu faktornya. Mungkin kelihatan sepele buat kalian, masa sih orang nggak mau kerja? Ini kenyataannya begitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa satu kawasan itu buruhnya diimpor, karena untuk memang menggerakkan usaha di sana. Itu faktor salah satu penyebabnya di sini. Kemudian yang kedua, kalau Anda berbicara bahwa kenapa buruh Cina masuk ke sana banyak, di Morowali itu buruh Cina di sana itu dibayar dengan yuan, bukan dibayar dengan rupiah. Jadi di sana itu ditransfer langsung ke rekeningnya di Cina itu. Jadi
mereka itu di sana datang makan dibiayai tinggal di asrama tidak pernah keluar dari kompleks. Ada yang kalau ada yang pernah ke Morowali mungkin bisa melihat kondisi tersebut. Jadi kondisinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang membelanjakan uangnya itu kan orang Cina itu kan datang menginvestasi ya. Itu jangan pernah berharap orang itu memberikan uang tanpa mereka menginginkan sesuatu. That's a bullshit thing. It's not like tidak ada orang yang generous dalam teori pasar itu. Orang itu invest, I want something, saya ingin sesuatu in return. Jadi return-nya apa? Oke, saya punya uang. Apa keuntungan buat saya? Itu pasti kayak gitu. Anda kalau misalnya punya uang, Anda ingin memberikan ke teman Anda dalam jumlah banyak, kemudian dia bilang, I don't want anything back, itu bullshitting. Teorinya secara pasar begitu, ya pasti ada keinginan. Kan? Kalau secara sederhana lagi, kalau kalian pacaran, buat yang suka mentraktir ceweknya, ya kenapa kalian traktir ceweknya? Bukan karena kalian, ah saya nggak suka uang. This is not the theory, right? You pay because you want something, right? Anda ingin disukai atau whatever it is. Jadi harus ada, kalau prinsip ekonomi itu kan there is no such thing as a free lunch. Anda, saya kasih uang, saya mau investasi di sini, then you bilang bahwa saya kelola sendiri, saya pakai buruh saya sendiri, ya lu siapa gitu kan bahasa kasarnya. Sudah ambil uang saya, sudah saya kasih uang. So technically kalau mereka bargain bahwa mereka minta tenaga kerjanya, kemudian minta pelonggaran pajak, itu wajar-wajar saja sih, kan mereka punya uang. So I don't think, kalau saya, justru yang menyebabkan Indonesia itu tidak disukai oleh investor asing karena sangat tidak jelas. Pajaknya tinggi, kemudian setiap wilayah berbeda, punya bupati berbeda, provinsi berbeda, kebijakannya berbeda, tidak ada align dengan pusat. Itu salah satu yang menyebabkan di Indonesia itu agak-agak malas mereka masuk. Contoh juga misalnya Nissan itu kan udah tidak, Nissan ya, tahu Nissan ya. Nissan itu kan sudah tidak di Indonesia lagi, sudah pindah ke Thailand. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa mereka pindah? Itu yang harus menjadi PR kalian. Kenapa investor-investor asing yang masuk ke Indonesia itu memiliki kecenderungan untuk pindah dan tidak ingin berinvestasi di sini? Berarti kita secara negara memang punya sesuatu. Ada yang salah dengan kita. Kalau ada yang bisa mengidentifikasi apa yang salah dengan kita, ya saya pikir that's a very good job. Dan itu tugas Anda sebagai mahasiswa. Oke, John. Anything else? Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk terakhir ya. Jadi yang kedua adalah how economic forces motivate and constrain political choices. Jadi ada pilihan ekonomi atau pilihan faktor ekonomi yang memotivasi dan membatasi pilihan politik. Jadi kita lihat ya, kalau pertama tadi ada pilihan politik yang constrain atau kebijakan politik, pendekatan politik yang membatasi pilihan ekonomi. Sekarang kedua, dibalik ada kebijakan ekonomi atau faktor ekonomi yang memotivasi dan menghambat pilihan politik. Ada nggak yang bisa memberikan contoh kepada saya? Apa contohnya? Kira-kira. Gina? Gina mana Gina? Gina kenapa? Left the meeting tadi. Left dia miss. Sinyal kayaknya, sinyal. Oh sinyal. Rayhana? Widya? Halo Widya. Ya miss, bentar miss. Kira-kira apa jawabannya Widya? Jadi faktor ekonomi yang membatasi pilihan politik Anda.
Miss, saya mau nanya. Yes. Kalau misalkan yang tentang omnibus law itu bisa nggak, Miss? Omnibus law. Iya. Kenapa? Itu bisa nggak? Kalau kita ingin dengan kebijakan ekonomi yang menghambat politik. Caranya gimana? Tentang kebijakan-kebijakannya gitu, Miss. Betul, tapi kebijakan yang mana? Chris? Ya, Miss. Apa contohnya, Chris? Contoh apa, Miss, jadi pertanyaannya? Jadi anu kan apa? Bentar aku cek. Faktor ekonomi yang membatasi pilihan politik ya, Miss? Ya? Faktor ekonomi yang membatasi pilihan politik itu faktornya dari apa ya? Apa? Kestabilitasan politik? Aha, signifikansinya apa? Ya ketika misalnya pilihan politik kita itu akan mempengaruhi ke kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kondisi perekonomian di negara kita ini, Miss. Exactly like what? So, kayak anggap aja pemilihan presiden lah, pemilihan presiden si A dan si B. Kalau kita milih A, nah kan pasti dari presiden A dan B itu memiliki kecenderungan masing-masing dalam melakukan suatu menentukan suatu kebijakan gitu. Nah, kalau kita misalnya milih presiden yang A, maka kondisi ekonomi itu bisa jadi kayak apa ya, bisa A sama dengan bisa jadi kayak kondisi C. Kalau kita milih presiden B, maka sama dengan bisa jadi kayak kondisi D. Jadi itu tergantung pilihan kita. Kayak misalnya yang kita milih, anggap aja kita milih Pak Jokowi, nah kayak kebijakan yang tentang omnibus law. Nah itu akan mempengaruhi ke perekonomian, apa namanya, perekonomian negara kita gitu. Oke, memang perekonomian kita di perusahaan besar itu bisa naik. Kalau saya pernah baca dan pernah di sharing juga sama ada teman saya yang kerja di Boston Consulting Group sama JP Morgan, kayak indeks kita itu dari angka 5 bisa sampai 6 gitu, bisa naik gitu indeks saham gabungan kita itu. Ya, kondisi ekonomi bisa berubah, tapi ya tergantung dari kebijakan pilihan kita sendiri tersebut gitu, Miss. Oke, thank you, Chris. Yang lain? Saya boleh nambahin, Miss? Silahkan, Ramadan. Mungkin kalau skalanya bebas kan, Miss, ya? Enggak. Jadi misalnya contohnya, saya mau ambil contoh yang pemilihan presiden, Miss. Jadi pas tahun 2000 yang kemarin. Jadi kan Pak Sandiaga itu kan salah satu eksekutif PT Adaro. Iya kan, Miss? Jadi kalau kita mempersempit skalanya, orang-orang PT Adaro bakalan milih si Pak Sandi. Karena apa? Karena faktor ekonomi di PT Adaro itu gitu. Jadi mempengaruhi daripada pilihan politiknya dia, gitu, Miss. Mempengaruhi, tapi constrain nggak, menghambat nggak? Ada yang merasa terhambat karena perbedaan pilihan, mungkin ada yang begitu, Miss. Oke, fair enough. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan contoh how economic forces motivate and constrain political choices. Jadi faktor ekonomi itu dia memotivasi dan menghambat pilihan politik. Ada lagi nggak yang bisa memberikan contoh kepada saya? Miss, kalau kalau misalnya yang pas JP Morgan,
kan Miss pernah baca sejarahnya yang JP Morgan kasih dana ke negara itu Amerika. Padahal dia udah berapa kali lobby yang waktu itu, tapi nggak diterima JP Morgan sama Presiden Franklin Roosevelt namanya. Okay, but how is the logic correlate? Jadi di situ kan apa namanya si JP Morgan ini mau kasih talangan dana gitu karena kondisi ekonomi Amerika nggak stabil. Nah, dengan beberapa kali lobby, akhirnya si JP Morgan ini bisa ngasih dana ke Amerika dengan bunga. Jadi Amerika kayak ngutang ke JP Morgan-nya. Itu termasuk pilihan ekonomi yang mempengaruhi pilihan politik kan, misalnya. Dan ada constraint di situ. Saya begini. Kalau pendapatnya, apa contohnya Ramadan itu saya nggak bisa menjustifikasi ya, karena kalau kita berbicara tentang skop pemerintah itu luas. Apakah kalau setahu saya itu dia reverse tuh kasusnya itu di central bank. Nah kita, ya di central saya bank. Saya nggak terlalu memahami skopnya karena bukan JP Morgan saja pada saat itu, bukan Morgan Stanley aja yang melakukan itu, tapi banyak. Kalau reverse contohnya ke situ, constraint-nya apa, pada pilihan politik, pada dasarnya memang politik itu dia butuh uang. Kalau kita kembali, tidak usah jauh ke politik Amerika Serikat, jadi kalau contohnya di dalam negeri itu, bagaimana ekonomi itu mempengaruhi pilihan politik itu, it's very big. Siapa yang bisa maju dalam kontestasi politik adalah orang yang punya uang. Coba lihat di negara kita, siapa sih yang duduk di partai politik? Siapa sih yang berada dalam posisi kekuasaan? Itu rata-rata orang yang punya uang. Kenapa orang-orang yang punya uang? Karena mereka yang punya akses terhadap mobilisasi politik. Kalau orang mau jadi politisi kan ada 3 faktor yang harus Anda punya. Anda harus punya modal massa. Maka modal massa itu makanya politik itu dekat dengan organisasi agama atau organisasi lainnya. Kalau misalnya kayak NU, kemudian Muhammadiyah, itu dekat dengan kekuasaannya memang. Itu wajar. Jadi dalam politik itu ada 3 tadi. Pertama, Anda harus punya massa. Kalau Anda sebagai anak mahasiswa politik nggak punya massa, terus mau masuk ke politik akan susah karena Anda nggak punya nggak punya faktor pendukung atau nggak ada yang mendukung Anda. Kemudian yang kedua, Anda harus punya uang. Anda punya masa nggak punya uang, ya bagaimana Anda mau menggerakkan orang? Orang mau berjalan atau misalnya kampanye dari lokasi A ke lokasi B kan butuh transportasi kan, butuh bensin kan. Nah, siapa yang akan membayar itu? Kalau Anda tidak punya uang, Anda harus punya orang lain yang punya uang yang mau memberikan uangnya kepada Anda. Tetapi ketika Anda terpilih, ingat, tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini. Ketika Anda terpilih, dia akan meminta kembali. Saya sudah memberikan Anda segini, Anda harus mengembalikan jasa-jasa saya yang dulu. Nah, kemudian setelah Anda punya uang, punya massa, punya uang, faktor ketiga yang harus Anda punya adalah punya otak, punya intelektual. Punya intelektual, tapi tidak punya uang dan tidak punya massa, Anda tidak bisa tetap masuk di politik. Jadi, contoh ini menjadi praktek yang menarik buat Anda yang kuliah di bawah departemen di bawah prodi ilmu politik yang mungkin suatu hari akan memiliki cita-cita masuk di partai politik. Anda harus punya 3 ini. Contoh kasus misalnya, apakah ada politisi yang tidak punya intelektual? Oh, banyak. Tapi punya uang enggak? Punya. Punya masa enggak? Punya. Jadi dia punya 2 faktor itu. Tapi ada enggak politisi yang dodol, miskin, terus enggak punya pendukung? Kan enggak ada. Jadi harus punya 3 faktor itu. Nah, kalau misalnya contoh, kalau kita kembali tadi, faktor ekonomi, constraint political choices, itu salah satu contohnya. Not everybody can enter politics. Tidak semua orang, terutama di negara demokrasi itu cost-nya mahal. Untuk
pemilu itu kosnya mahal. Kenapa? Karena bayangkan untuk travel dari satu wilayah ke wilayah lain itu, belum biaya kampanye, etc., etc., itu mahal sekali. Jadi, that's the reasons why, itu juga salah satu penyebabnya, kenapa wilayah timur itu tidak wilayah timur Indonesia itu tidak terlalu diperdulikan, karena penduduknya kecil. Kita beri contoh, saya beri contoh misalnya Papua ya. Papua dengan Papua Barat itu jumlah penduduknya cuma 4,2 juta sekian. Dibanding dengan Jawa, Bogor. Bogor itu penduduknya berapa Bogor itu? Berapa juta penduduk di Bogor? Sedikit, Miss. Ah, nggak mungkin sedikit. Sampai 100 juta nggak, Miss? Ya, enggak lah 100 juta. Orang Jakarta aja cuma 15 juta kan? Kalau malam. Berapa jumlah penduduk di Bogor? Bogor aja 9 juta kan, kalau nggak salah. Tolong dikoreksi saya kalau salah. Kalau begitu logikanya, ngapain kita ke Papua untuk meraih suara kalau cuma 4 juta? Dan 4 juta itu pun tinggal di tengah hutan. Sedangkan Bogor itu kan dia sifat penduduknya kan padat. Jadi kalau kita mau kampanye, nggak usah ke Papua, ke Bogor aja. So, 5,7 ya? Itu belum masuk penduduk yang kayak kalian kosan KTP-nya tapi KTP luar kan. Jadi technically itu kapan ya saya ikut rapat itu. Technically tidak menjadi tidak viable dan tidak menjadi visible untuk untuk Jawa aja kayak misalnya US Java ini 49,94 juta. Okay, that is 5,7 juta itu belum masuk penduduk yang mahasiswa yang datang di sana untuk belajar dan kos-kosan. Jadi biaya politiknya lebih murah kalau misalnya tidak perlu jauh-jauh dari luar Jawa. Ada kalau Anda nonton film 30 SPKI ya. Pernah nonton nggak film 30 SPKI? Pernah, Miss. Di situ kan ada... Di awal-awal nonton, Miss. Kan di awal-awalnya itu ada statement-nya mengatakan adalah Jawa adalah kunci. So, kalau kita runut kembali dari sejarah Indonesia itu sudah kelihatan ya bahwa faktor ekonomi di Jawa mengkonstrain pilihan politik di luar Jawa. Itu salah satu contohnya. Ada yang lain? Ada pertanyaan nggak? Miss? Yes. Mau nanya dong, Miss. Silahkan. Boleh kan, Miss? Go ahead. Negara kita ini sebenarnya bisa bayar utang nggak sih, Miss? Oh my God. The question is very... Thank you, Di. Thank you, Di. Aku pertanyaannya susah banget, Satrio. Bisa atau enggak? Pertanyaannya kapan bisanya? Sekarang. Kalau sekarang, that doesn't make any sense. Jadi, hutang itu kan ada jangkanya. Kalau misalnya argumentasinya bisa enggak bayar hutang? Bisa. Kenapa enggak? Bisa kok. Mungkin pertanyaannya malah saya balik, Satrio. Kenapa menurut Satrio nggak bisa? Mungkin logika. Nyari uangnya susah kali, Miss. Jadi logikanya gini, Pak. Itu sama kalau kita bicara tentang teori inflasi ya.
kenapa kalau kita butuh uang itu kenapa Bank Sentral Indonesia itu tidak mencetak uang saja? Toh kita butuh rupiah kan untuk belanja barang. Tetapi kalau kita kembali pada teori inflasi, semakin banyak uang yang beredar, quote and quote semakin banyak uang yang dicetak, maka harga barang yang beredar itu menjadi tidak berharga, dia semakin naik harganya. Kalau harga barang menjadi semakin naik, mata uang kita itu menjadi tidak berharga. Nah, untuk menjaga kestabilan tersebut, maka Bank Sentral Indonesia dengan pemerintah Indonesia itu membuat kebijakan daripada kita mencetak uang, sebaiknya kita pinjam saja. Karena kalau Anda mencetak uang, nilai value dari uang tersebut dia menurun. Itu yang disebut dengan inflasi. Kalau pertanyaannya Satrio, apakah kita bisa membayar utang? Atau mungkin pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita membangun tanpa harus berutang? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa Anda tidak bisa membangun tanpa harus berutang? Pertama, Anda tidak punya teknologi. Jadi teknologi itu sebelum dia transfer, nih, sebelum teknologi itu transfer, kayak misalnya cara membuat mobil, sebelum teknologi itu Anda ketahui, pertama kali yang Anda harus lakukan adalah pabrik dari luar itu harus masuk dulu ke Indonesia. Kalau dia masuk, Anda tahu mengoperasikannya. You know how to operate that. Jadi know-how-nya itu harus know-how dulu. Jadi masuk dulu pabriknya, kemudian dari masuknya itu Anda tahu know-how-nya, bagaimana cara mengoperasikannya, baru kemudian itu Anda bisa kelola. Jadi bisa, ketika Anda sudah kelola, Anda sudah manage, baru kemudian transfer teknologi. Yang menjadi permasalahan adalah Anda, kondisi kita adalah teknologi yang Anda pakai itu tidak masuk di sini, pabriknya. Itu makanya pemerintah buat kebijakan yang disebut dengan TKDN. Tahu nggak TKDN itu? TKDN yang buat mobil kan, Miss? Hmm? TKDN yang buat mobil kan? TKDN, ada nggak yang tahu TKDN apa? Oh. Tenaga kerja dalam negeri, Miss? Bukan. Tingkat komponen bukan, Miss? Exactly. Wih, Natasha, luar biasa. Apa yang masih dengan tingkat komponen? Komponen-komponen dalam negeri, Miss. Ya, sektor industri. Nah, saya berikan contoh ya. Anda tahu mobil Innova, kan? Tahu, Miss. Innova itu salah satu produk otomotif yang TKDN-nya tinggi. Jadi TKDN itu adalah tingkat komponen yang berasal dari Indonesia itu banyak. Misalnya nih, barang apa yang diproduksi misalnya handphone, baterainya dari mana? Dari Indonesia. Oke, kalau ada baterainya salah satu dari Indonesia bisa dijual di sini. Kalau tidak ada satupun komponen, kayak misalnya iPhone ya, kenapa iPhone itu bisa diperjualbelikan di Indonesia? TKDN apa yang ada dalam iPhone itu yang diproduksi di Indonesia coba? Ada yang tahu nggak? Nikel. Yang lain? Yang lain ada yang tahu nggak? Kalau Samsung apa coba komponen dalam Samsung itu yang berasal dari Indonesia sehingga bisa dijual di Indonesia? Jadi TKDN itu fungsinya adalah, oke, Anda bisa jual barang Anda di sini, Anda silahkan Anda jualan di sini, tetapi kalau Anda jualan di sini, pakai dong komponen dari kita, gitu. Jangan semua dari negara Anda terus dijual di sini. Itu yang dimaksud dengan TKDN. Kalau kita lihat itu merupakan salah satu model campur tangan negara ya terhadap perekonomian. Whether it's success or not, itu argumentatif, tergantung Anda berargumentasinya dari segi mana. Sama kalau misalnya sekarang, bisa nggak Indonesia memproduksi mobil listrik? Punya nggak teknologinya? Kalau sekarang yang punya teknologi listrik itu, yang punya itu kan listrik ya.
mobil listrik itu, yang pure listrik itu German and China. Jadi Jepang itu nggak punya. Makanya kalau Anda lihat mobil-mobil Jepang itu, bedanya Tesla dengan Toyota Cross, Toyota Cross ya, dengan Nissan Kicks. Kalau Nissan Kicks dengan Toyota Cross itu, Toyota Cross nggak sih namanya? Toyota Cross ya, yang baru itu kan dia menggunakan setengah baterai dan dia masih menggunakan BBM. Kalau yang Tesla itu, mobil Tesla itu dia betul-betul sudah pure mobil listrik. Nah, kalau kita bertanya pada konseptual industri di negara kita, kembali lagi, apakah kita bisa kayak Tesla? Gak gampang loh menjadi kayak Tesla itu. Yang punya teknologi itu, yang udah patennya itu cuma China. Ya, Amerika tes dengan Teslanya, kemudian Jerman. China sendiri aja tuh Jepang aja sendiri tuh dia nggak punya teknologi itu. Which is, we have to ask ourselves, do we have capability or capacity to produce such teknologi seperti itu? Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, I think that's it enough for tonight. Bahagia banget Chris mukanya. Ada sih, Miss. Semangat. Saya mau tanya, Miss. Boleh, Miss? Siapa? Who? Ronald, oke? Okay? Yeah, iya, Miss. Last question, ya? Yes, Miss. Kalau misalkan we talk about the superpower countries in the world, kalau menurut Miss sendiri, ketika mereka punya utang sendiri, ketika mereka mempunyai utang yang, let's say kita bilang itu cukup besar, apakah mereka sebagai negara superpower mempunyai power yang kuat untuk membayar utang mereka itu, Miss, kayak gitu? Let's say misalkan Amerika punya utang yang triliunan banyak, kita bilang triliunan, apakah mereka mempunyai capability ataupun kemampuan untuk membayar utang mereka itu, Miss? Padahal mereka dikatakan negara superpower, yang mana include dari negara superpower ini adalah, yang pertama, mereka itu mempunyai ekonomi yang kuat. Which is, kalau misalkan kita berbicara ekonomi yang kuat, kita bisa relate gak sih, Miss, kalau misalkan dibilang ekonomi yang kuat itu berarti dari segala keuangan mereka udah mantap banget. Gitu, Miss, pertanyaan saya. Coba, sorry, pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Kalau misalkan kita berbicara soal negara superpower, Miss. Misalkan mereka mempunyai utang yang sangat banyak. Kita misalkan aja Amerika mempunyai utang yang sangat banyak gitu, Miss. Apakah mereka mempunyai kemampuan untuk membayar utang mereka, Miss, gitu? Padahal mereka dikatakan sebagai... Oh, begini. Jadi jawaban saya adalah dollar is different cases. Jadi Amerika itu kalau dia mau mencetak uang seberapa banyak pun itu tidak akan berimplikasi jauh terhadap perekonomian mereka. Kenapa? Karena uang dolar itu dia berputar. Dia tidak hanya beredar di negara mereka, tapi dia beredar di negara luar. Dan ingat, kalau kita lihat dari konsep currency value, cadangan emas paling banyak itu juga adalah dimiliki oleh Bank Sentral Amerika. Jadi kalau Anda ke Wall Street, di Wall Street itu, di depannya Wall Street itu ada Bank Sentral of America ya. Di sana itu mereka punya cadangan emas paling banyak di dunia. Setiap negara yang memiliki cadangan emas paling banyak itu currency value-nya itu lebih kuat. Jadi semakin banyak cadangan emas, maka currency value-nya akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, dolar itu dia digunakan sebagai mata uang transaksi internasional dan rata-rata uang atau utang itu bentuknya dalam dolar. Jadi kalau kita mau hitung berapa jumlah utang yang beredar antar negara dengan negara itu sangat besar sekali, jauh lebih besar ketimbang utang Amerika Serikat sendiri. Nah, apakah Amerika bisa membayar utangnya atau tidak? Technically, logically, yes. Kalau kemudian pertanyaannya, kalau begitu kenapa nggak dibayar? Ingat, dalam setiap negara itu dia memiliki kebijakan tersendiri. Kalau misalnya Amerika dia mencetak terlalu banyak uang, itu kan implikasinya adalah mereka akan disorot secara internasional. Which is, apakah mereka bisa atau tidak? Bisa atau tidak, jawabannya adalah bisa. Itu sebabnya kenapa Cina itu
lebih, kenapa Amerika Serikat itu surat utangnya itu banyak sekali dibeli oleh Cina, karena juga Cina merasa bahwa investasi dalam bentuk dolar ini adalah hal yang paling menguntungkan. Kalau dilihat dari skema global political economy, belum ada yang bisa rebalancing power of dollar. Dollar itu masih menjadi penguasa gitu. Kalau kan muncul yang ingin menandingi dolar itu kan euro, tapi euro terbukti tidak sangat tidak signifikan dengan Amerika Serikat. Kenapa euro itu menjadi tidak terlalu signifikan? Karena kalau kita lihat dari segi jenis industrinya, euro itu dia benchmarknya itu service industry. Sedangkan kalau kita lihat dari Amerika Serikat, itu benchmark industrinya adalah dia manufacturing. Jadi apapun yang dimaksud dengan manufacture, jadi memproduksi barang itu lebih nyata daripada service industry. Yang terjadi di Indonesia itu adalah belum kuat industrinya sudah transform ke industri jasa. Jadi kan kayak Tokopedia, kemudian Gojek itu dia masuk ke service industry. Nah, kembali lagi tadi yang ke dolar itu, kondisinya seperti itu. Karena mereka kaya, mereka punya power untuk mengkotakkan posisi mata uang mereka. Begitu, Ronald. Baik, Miss. Sebenarnya ada yang mau saya tanya lagi, cuman minggu depan aja, Miss. Minggu depan aja, Ronald, ya. Jam malam. Chris sama Jonathan sudah mau pergi dugem, Jen. Waduh. Cuk, dikata kita mau pergi dugem, kata Miss. SBB, Miss. Okay. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kayaknya Intan bahagia banget. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Okay, thank you very much. Thank you, Miss. Thank you, Miss.